Ini jenis anggur Halloween. Udah kelihatan jadi berry ya, valid berarti. Kemarin teman-teman ada yang nanyakan bentuk berinya kayak apa. Ini setelah 2 minggu setelah selesai penyerbukan. Jadi berinya memanjang seperti gambar di negeri asalnya seperti ini. Jadi udah valid. Nanti tinggal diperbanyak karena udah validitasnya udah jelas, jadi bukan varian yang meraba-raba. Ini Halloween. Untuk daunnya kayak gini. Daunnya seperti ini. Ini buah yang udah jadi setelah penyerbukan. Ini enggak pakai proses GA3. Enggak dicelup, jadi alami. Saya ingin lihat hasilnya yang alami kayak apa. Dan ini udah terlihat berinya memanjang. Nanti akan cantik kalau matang jadi warna merah ini. Jadi teman-teman kalau mau nanam jenis ini gampang buah juga. Jadi bukan jenis yang nggak bisa berbuah, tapi jenis yang bisa berbuah.